teman-teman saya ada di tempat makan bakso. Untuk lanjut silakan sampai karena sangat penting buat kami dan pastinya aman baik buat Anda. Mari ikuti saya. Ini daftar menunya ya? Teman-teman ini daftar menu. Menu ini bakso Mr. Bo ya. Ini letaknya di jalan mana, Mas? 8 Gede nomor 88. Bakso Mr. Bo ini letaknya di Batang Gede nomor 88. Kami ini juga ada kafe yang di lantai 2. Oh, kafe. Selain bakso kami juga ada untuk kafe yang di atas berupa kayak nasi, snack, kentang goreng, atau sama menu kopi juga ada di atas. Oh, ya. Teman-teman, jadi ini ada 3 lantai ya, Mas ya? 3 lantai. Dengar-dengarnya ada 3 lantai. Ini lantai 2 dan lantai 3 itu kafe. Lantai 2 itu kafe, untuk lantai 3 itu balkon buat khusus untuk reservasi. Jadi untuk acara privasi, meeting acara keluarga, teman-teman juga lainnya, sebagainya besar. Jadi lantai 3 itu untuk meeting, untuk acara keluarga. Ini yang spesial ini yang mana ya, Mas ya? Kalau semuanya yang ada di menu, baksonya harus semua. Kecuali kalau mau cari bakso kasar, ada di bakso urat paru, bakso urat somai, sama bakso urat goreng yang ini. Oh iya. Best seller di sini ada di nomor 4, campur komi tegal. Itu ada bentol, paru, somai, goreng, nomornya ada di dalam. Oh gitu ya, campur komplit ini ya? Iya, Mas. Yang favorit. Ini ada kayak nasi goreng singkong, dan untuk minumannya ada yang bumbung cap sama hidup kecil-kecil saja. Oh gitu ya. Ya udah saya mau nyoba. Ini jam operasionalnya jam berapa ya, Mas ya? Operasionalnya selama bulan Ramadan itu jam 1 siang sampai jam 10 malam. Di luar Ramadan bisa sampai jam 10 pagi sampai jam 11 malam. Oh gitu ya. Di luar Ramadan ya. Oh iya iya. Terus ini terima pesanan Gojek? Terima pesanan bisa. Grab? Grab, Shopee bisa. Oh iya iya. Ya udah saya mau nyoba bakso urat siomay ya. Bakso urat siomay? Iya, satu. Kamu apa saya mau? Jadi tunggu dulu, nanti saya makan tagihannya ya. Berapa ya? Nasi 5.000, kental 3.000. Bu, Pak Cici yang biasa nih gak usah ya. Letaknya di Jalan Beratang Gede nomor 88.
mantap. Uratnya yang bikin nagih temen, rasanya itu lain. Ini yang bikin nagih, itu lain dari yang lain. Video saya, jika teman-teman suka dengan video ini silakan like, subscribe, nantikan video saya selanjutnya.